Saudara, Lun Kepolisian di Kabupaten Aceh Barat menangkap CS dan DF, tersangka pelaku pencurian baterai milik Telkomsel di Melabuh. Keduanya diketahui pernah bekerja untuk Telkomsel dan berdomisili di Aceh Besar. Polisi juga masih memburu dua lainnya yang kini dinyatakan buron. Dari laporan yang diterima Polres Aceh Barat, ada 4 titik tower operator seluler milik Telkomsel yang baterainya dicuri dengan nilai keseluruhan Rp240 juta. Rupiah. Akibat perbuatannya, Syederalun tersangka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Kemudian identitas pelaku itu namanya CF dan D, mereka orang Aceh Besar. Kemudian untuk kerugian ditaksir kira-kira 200. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.